إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد جماعة جماعة عزكم الله belum pernah ada sepanjang zaman dalam kehidupan kaum muslimin orang-orang Islam berkubang di dalam syirik, menyekutukan Allah, bermain sihir, bermain jimat, percaya kepada dukun-dukun, lalu mereka jaya ditakuti oleh orang-orang kufar, belum pernah ada. Yang ada sebaliknya, orang-orang kafir tunduk kepada kaum muslimin, gemetar mendengar nama-nama seperti Umar bin Al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid. Itu ketika kapan? Ketika kaum muslimin bertauhid. Ketika tidak ada kaum muslimin yang berbuat syirik menyekutukan Allah. Ketika kaum muslimin meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Yang bisa menurunkan hujan satu-satunya hanya Allah. Yang bisa memberi rizki satu-satunya adalah Allah Rabbul Alamin. Dan mereka hanya menyembah Allah satu-satunya. Ingat, 10 abad lamanya, 10 abad, 1000 tahun, Allah belum turunkan seorang Rasul, belum pernah ada seorang Rasul di muka bumi selama 10 abad, 1000 tahun. Kenapa? Karena hari itu belum ada satupun Muslim yang berbuat syirik. Seluruh manusia hari itu bertauhid. Jadi hari itu belum ada orang Yahudi, belum ada orang Nasrani, belum ada orang Majusi, belum ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, belum ada. Seluruh manusia adalah Muslim, menyembah Allah satu-satunya. Dan semuanya bertauhid, tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. 1000 tahun kira-kira lamanya. Kapan itu? Dari mulai Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi hari pertama, kemudian setahun, dua tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai 1000 tahun lamanya, seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya. Seluruh manusia bertauhid, tidak ada satupun yang berbuat syirik. Yang berzina ada. Yang membunuh ada, bahkan abang membunuh adiknya itu kan. Yang di dalam Taurat disebut Qabil membunuh Habil. Tapi dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menyebut kata-kata Qabil dan Habil. Yang mencuri ada. Tapi Allah biarkan. Karena Allah Maha Pengampun. Selagi masih berzina, minum khamr, berjudi, masih ada harapan ampun. Tapi kalau sudah berbuat syirik, Allah tidak akan mengampuni. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik kalau Allah mau. Kalau Allah enggak mau, Allah siksa dulu di neraka. Kemudian Allah masukkan surga. Atau kalau Allah mau, langsung Allah masukkan ke dalam surga walaupun dia pelacur. Walaupun dia penjudi, walaupun dia mati dalam narkoba, Allah kan Maha Pengampun. Adakah dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah? Tidak ada, kecuali syirik. Maka saudara kita yang mati dalam narkoba, mati dalam zina, mati bunuh diri, masih ada harapan ampun. Tapi kalau sudah main dukun, main jimat, menyembah selain Allah, sujud kepada selain Allah, tidak ada harapan. Allah tidak akan mengampuni.
Ini aturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan Allah tidak mungkin berubah selama-lamanya. Nah, iblis tidak tinggal diam. Ketika seluruh manusia bertauhid menyembah Allah satu-satunya, tentu iblis tidak suka. Maka mulailah iblis membisikkan di hati manusia hari itu. Talbisul iblis, tipuan iblis. Iblis membisikkan di hati manusia, apa? Hormati orang-orang soleh kalian yang sudah meninggal. Apakah menghormati orang soleh sebuah perbuatan buruk? Tentu tidak, itu baik. Dan begitulah tipuan iblis. Untuk menjerumuskan manusia, diawali dengan sesuatu yang baik. Bangun masjid ini, bangun pesantren ini, jihad, ayo berangkat, ayo sholat. Tapi ujung-ujungnya diajak kepada riya, diajak kepada sum'ah, diajak kepada ujub, diajak untuk membanggakan diri, itulah iblis. Luar biasa. Nah, termasuk ini. Awalnya iblis mengajak manusia kepada kebaikan. Apa? Menghormati orang-orang soleh. Tentu baik. Siapa yang tidak mau menghormati orang-orang soleh? Lalu iblis menipu setelah itu. Gimana caranya? Bikin patung mereka. Siapa orang soleh yang dimaksud? Yagus, Ya'uk, Suwa', Wad, Nasr. Ini Allah abadikan di dalam surat Nuh. Orang-orang soleh yang sudah mati. Apa kata iblis? Bikin patung mereka. Maka dibikinlah patung mereka. Patung Yagus, Ya'uk, Suwa', Wad, Nasr. Mirip dengan kita hari ini. Bikin patung pahlawan kita. Patung pendahulu-pendahulu kita. Ini iblis mengawali dengan orang-orang soleh yang sudah mati. Apakah patung-patung itu langsung disembah? Tidak. Patung-patung tersebut tidak langsung disembah. Karena iblis tidak bodoh. Iblis lihai. Wa ta'ala alaihimul amad. Ketika waktu panjang berlangsung. Setelah bertahun-tahun, puluhan, ratusan tahun. Baru akhirnya disembah. Ini dia. Penyembahan pertama kepada selain Allah. Ini terjadi 1000 tahun setelah Adam diturunkan di muka bumi. Ketika ini terjadi, Allah tidak tinggal diam. Allah utus Rasulnya yang pertama kali, Nuh alaihi salatu wassalam. Sebelumnya 1000 tahun, Allah biarkan belum ada Nabi, belum ada Rasul. Ya, dan itu yang dimaksud oleh Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu, ini lihat, ini dengan fi'il madhi kana, sudah lampau, dulu, bukan sekarang, sekarang sudah tidak lagi. Dulu manusia itu umat yang satu. Dulu kapan? 1000 tahun pertama, itu manusia umat yang satu. Kenapa? Karena semuanya menyembah Allah satu-satunya, tidak ada satupun yang berbuat syirik. Semuanya betul-betul bertauhid, berakidah sahihah. Itu persatuan yang sesungguhnya. Bukan persatuan saling peluk, saling salaman, saling senyum. Habis itu yang sana menyembah Allah, yang sana menyembah Jibril, yang sana menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bukan persatuan. Ini persatuan semu. Itu persatuan yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak menjadi perang. Barangkali kita masih ingat dengan jihad Afghan. Bagaimana waktu itu bahu-membahu bersatu antara Burhanuddin Rabbani, Rasul Sayyaf, Hikmat Kiar. Seluruh dunia Islam tertuju matanya di situ. Mereka bersatu padu melawan penjajah Rusia. Tapi sayang akidah mereka tidak disatukan. Tauhid mereka tidak disatukan. Tidak diajari rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Bagaimana menyembah Allah dengan benar. Bagaimana menjauhi syirik. Jimat-jimat masih ada. Sihir-sihir masih ada. Perdukunan masih ada. Dibiarkan. Udah gak usah dibahas. Yang penting kita bersatu. Lawan Rusia. Akhirnya dengan izin Allah. Rusia kalah hengkang dari Afghan. Setelah itu apa yang terjadi? Menangis dunia Islam menyaksikan Afghanistan. Apa? Perang sendiri-sendiri.
perang sendiri-sendiri. Hikmatyar punya pasukan, Burhanuddin Rabbani punya pasukan, Rasul saya punya pasukan. Perang sendiri-sendiri, sesama muslim. Kenapa? Karena dari awal tidak disamakan akidahnya, tauhidnya, manhajnya, itu dia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kafir Quraisy jahiliyah, menyatukan manhaj, menyatukan akidah, menyatukan tauhid. Maka kuat sekali pondasi yang ada pada diri sahabat. Maka sahabat tidak bisa dikuncang, luar biasa, bersatu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengguncang karena sama-sama bertauhid. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, syirik bukan hanya sujud kepada manusia, sujud di hadapan batu, sujud di hadapan pohon, minta-minta kepada batu kuburan, bukan hanya itu. Karena syirik, kata Nabi, sulit dilihat. Beliau mencontohkan seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, tentu tidak terlihat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, maka dia syirik. Lihat, menggantung-gantungkan sesuatu tentu dengan i'tikad keyakinan, ketika gantungan ini masih ada, rumah ini tidak akan kebakar, rumah ini tidak akan kemalingan. Ini bagian dari syirik, termasuk keyakinan syirik, karena dia meyakini selain Allah ada yang menjaga rumah ini, selain Allah ada yang berkuasa terhadap rumah ini. Syirik. Wajib kita yakini bahwa jimat tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kalau enggak percaya, antum punya jimat, injek-injek, kencingin. Insya Allah saya jamin antum enggak akan mati, enggak akan sakit, enggak akan dimudorotkan, kecuali takdir telah mendahului. Tidak boleh kita ragu. Hari ini saudara-saudara kita untuk menikahkan anaknya di bulan Muharram Syura enggak berani. Angka 13 saja enggak berani. Angka 4 saja enggak berani. Malam Jumat Kliwon enggak berani. Bagaimana ini? Bagaimana keyakinan seorang muslim hanya takut dengan angka 13, Jumat Kliwon, segala macam? Ini syirik. Bagian dari syirik, wajib kita lawan. Antum tahu Rasulullah sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ini sengaja, bukan kebetulan. Kenapa? Karena orang jahiliyah hari itu, masyarakat Arab jahiliyah hari itu meyakini nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Keyakinan ini ditabrak oleh Nabi. Nabi tunjukkan kepada semua orang, gak ada apa-apanya. Maka beliau sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Maka sunnah bagi kita, apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita sebagai gugon tuhon, sebagai tahayul, sebagai khurafat, kita tabrak. Sunnah bagi kita cari rumah, cari ruko yang angka 13. Sunnah bagi kita untuk menikahkan di bulan Syura, bulan Muharram, untuk menabrak ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh takut. Kita yakin seyakin-yakinnya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah. Enggak ada hubungannya dengan jimat, raja, wafat, bacaan ini, bacaan itu, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban.
Gimsel.